Hai, hai semua. Assalamualaikum. Jadi kali ini aku bakal tutorial cara bikin game pass. Jadi ini no diedit ya. Tapi thumbnail pasti diedit. Jadi kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, yang pertama kalian harus ke sini, guys. Sini. Ya, guys. Setelah itu kalian ke cari ide, tulis aja apa aja. Oke, cara ngambil foto, kalian pencet titik tiga dan pencet yang ini, ya ini. Oke, yuk kita ke sini. Setelah itu kita langsung aja ke sini. Ke pencet telusuri, tulis ini Roblox. Nah, ini pencet yang Roblox ini. Oke, setelah itu kalian pencet yang ini. Kita pencet yang ini. Bentar, ini kan ada lanjut di aplikasi, jangan pencet itu. Kita pencet ini titik tiga. Setelah itu kita pencet ya ini. Oke, ini udah ada. Setelah itu ini masih loading ya. Kita pencet yang ada tulisannya ini, crack tuh yang biru-biru. Kita tunggu. Langsung aja ke tulisan fases ini. Atau nggak dibilang lulus sekolah bahasa Indonesia. Ya, aku tunjukin. Oke, kita pencet. Nah, ini aku udah banyak, udah dibikin. Tunggu ya. Tapi refill. Pilih filenya. Ya, kita... Nah, di sini kan ada kayak biru-biru, kalian jangan ditulis, kalian pencet aja yang tanda hapus ini. Nah, ini kehapus, jadi kita kasih nama dulu tohnya ya. Flower cute. Terus setelah itu kita bio-nya. Nah, ini kalau udah kita pencet pratinjau. Kita kita unggah dulu. Nah, udah, ini udah selesai ya. Ini kita cara jualannya, kalian ke paling bawah ya. Tuh enggak, ini yang sudah kalian jualkan, kita ke sini. Setelah itu kalian di sini kalian tulis sales, terus pencet aktifkan ya. Kita terserah kalian beberapa, contohnya 3. Penyimpan. Nah, kalian tinggal ke game Robloxnya dulu ya, guys. Nah, ntar kalian pilih yang ini, guys. Di Roblox yang ini, ntar kalian cari aja dan kalian tinggal jualan. Oke, thank you. Makasih ya guys semuanya.